Lah. Ini lagu JKT bukan sih? Ah, ampun, yang ini lagi loh. Nyaho, halo guys, balik lagi sama aku. Di video kali ini aku bakal ngelesen Elija lagi guys. Dan di video kali ini kita bakal ngelanjutin cerita yang sebelumnya, karena sampai sekarang Jamet Circle masih belum baik-baik saja guys. Oke, jadi gak perlu apa-apa lagi, let's go. Oke, kita mulai karena guys, kita play. Kenapa dewe? Ale? Mata lu udah gak berfungsi, Rin. Dingin banget, Ale. Iya loh. Soal Rin apa lagi? Ada yang mau ngomongin. Iya. Takut. Ale gak bisa banget ya, kita kumpul lagi. Iya loh, kumpul lagi dong. Bagi lo nih. Malah diusir dong. Sama Eja. Udahan yuk jauh-jauhannya. Mau makan telur gulung bareng lagi. Gak tahu kondisi lo. Pure beku. Apa sih? Ini bego. Lo cuma gak mau kita gak temenan. Rin, tolongin gue sesuatu. Apa? Pergi dari sini. Iya, gak gitu dong. Iya. Ale, gak boleh jahat. Temenan. Ale yang bapak kenal gak gini ya. Iya. Gak boleh, Ale. Bapak sedih loh ini. Bapak udah, Pak. Gak bisa. Ih, ayo usaha, kasih tahu dong. Gak sikon, Bapak. Ntar ditonjok. Gak mau ditonjok. Ya udah, kita pergi. Gak bisa banget ya, Rin. Gak bisa. Bapak kasih duit nih, tapi temenan lagi ya. Bapak, mana mau. Ayo pergi. Ih, Irin gimana sih? Katanya mau usahain mereka baikan. Bapak emang gak liat Ale jutek banget gitu? Ke bapak? Ya kan Ale selalu gitu ke bapak. Beda. Itu biasanya Ale sinis jutek ke bapak tapi masih ada respectnya. Nah kalau ini bapak gangguin, bapak ditonjok, Pak. Ih, tapi penasaran tau, Rin. Penasaran ditonjok? Enggak gitu. Gak ditonjok. Ya udah diam. Apa? Wajar sih. Ini apa ya? Agnes sebelumnya bego sih dapetnya lu. Nah sekarang doang matanya normal dapetnya gua. Eh? Maksud lu? Bro, pacaran dia? Gila, gua gak bisa bet lah liat orang bentukannya kayak gini nih. Eja kan lu? Pas lagi namanya anjing. Ejamet. Apa sih? Lagi gak mau cari ribut ya? Mau tahu sesuatu gak? Agnes gampang banget. Gua macarin dia bahkan masih sama lu. Diam lu. Tampang sama duit seberpengaruh itu kali ya. Agnes gak gitu? Dia nerima gue tanpa mikir. Seriusan? Gak ada artinya lu nyet. Tutup mulut lu! Ale bukan? Gue Abil, di kelas IPA gue. Hey, Ale. Bener-bener ngacangin. Abil, gue gak tahu niat lu apa. Cuma mood gue lagi gak bagus. Bisa tinggalin gue gak? Gak mau tuh gue. Mau apa lu, Le? Yaudah, kenapa? Ada sesuatu sih. Tapi, buru-buru banget sih. Lu ntar pulang kemana? Langsung balik. Ah, Jamet. Oh. Agnes mutusin lu, gue yang nyuruh. Senurut itu dia udah kayak peliharaan. Jaga omongan lu. Lu mau apa? Hah? Assalamualaikum, Bil. Ale, tungguin. Lah. Ini lagu JKT bukan sih? Ampun, yang ini lagi loh. Ini gak bahaya kak berantem di sekolah? Oh, to be continue. Oke, kita lihat lanjutannya ya. Kok gue malah merinding ya sama lagunya ya? Sedih soalnya. Ini kalau gak salah judul lagunya First Rabbit bukan sih? Jamet Circle, Elija. Gimana rasanya sakit sampai dirawat? Lu berharap apa? Wah seru sekali, aku mau lagi. Gitu. Enggak kalo lah. Aja. Lagian lu sakit agak makan ya? Bego lu. Mau jujur ntar awkward. Yaudah deh, buru balik. Jadi aja gimana? Di sekolah lu duduk bareng gue. Agnes sudah pindah paling depan. Wait. Ini kita beneran join aja. Udah seharusnya kan? Gak bisa kak baikan lagi temenan gitu?
aku gak suka cara kamu ya. Kamu berharap apa hajar pacar aku, Eja? Bukan aku yang mulai. Eja, kenapa sih? Apanya? Kenapa susah buat kamu lupain aku? Biarin aku sama dia, Eja. Agnes. Duh, dia baik loh. Buat kamu, Nes. Tahu dari apa? Dari cara dia. Cara apa? Kamu yang mukul dia? Aku mukul dia pasti ada penyebabnya. Kamu mikirnya apa? Eja baik, aku nyamperin maksudnya. Dia tiba-tiba nonjok dan minta kalian putus. Enggak. Jangan buta, Nes. Jangan seolah-olah kamu baru kenal aku. Sadar dong kalau dia gak baik. Apapun, Ja. Kamu mukul itu pasti karena aku, kan? Ja, kamu bisa kok dapat yang lebih baik dari aku. Gak usah atur perasaanku, Nes. Perasaanku mensalahku. Seenggaknya kalau kamu pergi, jangan ke orang yang salah. Ja, aku sama kamu udah bosan. Dia lebih keren dari kamu. Aku udah gak mau ya ngomongin masalah yang gak penting sama kamu. Jangan di pinggir jalan lah. Cuma tentang kamu aku udah gak suka. Kenapa kamu tiba-tiba bilang? Biar kamu move on. Dengan cara? Ini. Oh, dibikin benci. Udah? Udah. Agnes, aku macanin kamu karena kamu cantik doang. Kamu gak pernah keluar uang waktu kita makan. Selalu aja aku. Ya walau aku cowok, aku masih SMA. Kadang aku mikir aku kayaknya bisa dapat cewek yang berduit daripada kamu. Macarin kamu serasa punya beban banget. Nilai plus macarin kamu cuma cantik doang. Kamu tuh gak asik. Gak ada yang bisa dibanggain dari kamu. Kok gitu? Jahat, ya? Alasan jahat supaya aku move on. Itu gak masuk akal. Iya sih. Nes, pada akhirnya aku macarin kamu bukan seolah-olah tentang hubungan. Punyain kamu. Punyain kamu, aku selalu ada hasrat bahagiain kamu. Jagain kamu. Jadi yang terbaik buat kamu. Dan jadi tempat segalanya untuk kamu. Sekarang terserah. Cuma satu. Jangan suruh aku buat suka orang lain. Gila. Ale udah makan? Makan bareng yuk. Enggak. Ih, kenapa gitu? Ya lo kenapa, sokap? Ale, emang lo gak butuh relasi? Gua gak butuh. Gak boleh bilang gitu. Lo gak punya temen ya? Kalau enggak, lo mau jadi temen gue? Enggak. Gini lo. Gue mau ngomong sesuatu ke lo, Le. Gua gak mau dengar. Le! Yaudah, gue cabut deh. Tapi, Le. Au, gak jelas. Gue selama gak masuk ketinggalan tugas apa aja, Le. Gak tau, gue aja bengong doang. Kocok dulu. Iya lo. Gue mah iya, anjing. Keren banget deh muka lo. Diam deh lo. Siapa yang bikin lo banyak? Lemay, kok. Mantan cewek gue. Cewek lo yang di mana ini? SMA ini apa SMK sebelah? Di SMA gila, ini lo gila. Ya kali di sini gak ada gue. Kacau dah lo. Apa mbak dapet cewek? Cewek lo 3 dong. Nah gimana cara ngetahuan lo player? Ya HP gue 3. Nah gue sama yang ini penasaran gue. Yang mana tuh? Yang baru ini. Agnes namanya. Didengar. Gila, cantik doang gampang bet dapetnya. Tuh anak SMK sebelah butuh 2 bulan gue dapet. Lah dia 2 hari. What the fuck? Pake sabi, girls. Sabi kali ya. Anjing. Je. Gak usah. Dan box motos. Cari yang baru. Yoi, cuy. Ngeri kali. Lepasin, Le. Gue harus hajar tuh binatang. Bukan urusan kita. Je. Dia teman kita. Anjing semua. Dihajar guys atau enggak? Tapi asli sih parah ya. Oke, habis. Oke guys, videonya udah habis ya. Ini gila parah sih cowoknya nih. Tadi udah dikasih tahu enggak sih namanya? Apa enggak ada ya? Gue lupa. Gila, tapi emang bener loh cowok kayak gitu ada guys. Gue pernah lihat soalnya temen gue kelakuannya kayak gitu. Parah emang ya. Dan tolong ya kalian para cowok jangan nyakitin cewek guys. Atau dimermainin ya. Karena ini soal perasaan. Takutnya nanti suatu saat kalian kena karmanya. Atau mungkin anak kalian yang kena karmanya. Atau mungkin orang terdekat kalian, keluarga kalian. Ya tolonglah, perasaan itu dihargai guys. Oke, sekian lesson dari aku. Share video, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.